teman-teman, jumpa lagi di channel Anna Official TV. Oke teman-teman, jadi kalian bakal ketemu lagi sama aku Sarada. Dan di video kali ini Sarada bakalan bagi tutorial untuk para Sakubers pemula teman-teman. Kita bakal buat tutorial gimana cara ngedance tapi dibarengin sama teman-teman yang lain ya teman-teman. Jadi gimana caranya buat anak-anak yang lain tuh ikut ngedance itu barengan ya teman-teman. Nah kita langsung aja buat cari karakter yang lain ya teman-teman. Di sini Sarada bakal langsung aja buat ke sekolah. Dan kita langsung ke kelas 111 ya teman-teman. Ini adalah kelas sekolahnya Sarada. Dan kita bakal minjem anak-anak di sini semuanya ya teman-teman, satu kelas. Nah ini udah banyak, kita langsung ke school gate aja. Kita pilih ngedance-nya di depan sini ya teman-teman. Terus kita panggil, kita call semua anak-anak di sini ya teman-teman. Ini Sarada panggil dulu semuanya, para siswanya teman-teman. Di sini tuh teman sekelasnya Sarada semua ya teman-teman. Nah kemudian kita ke cara edit dulu biar mereka tuh berhenti teman-teman. Kita NPC white. Nah ini mereka udah berhenti ya teman-teman. Kemudian kita ke cara edit lagi buat cari dance teman-teman ya. Di sini Sarada klik pose mode di bagian dance. Terus kita cari aja dance-nya yang menurut kalian tuh bagus. Ini Sarada cari dulu. Kalau misalnya udah nemu, kalian centang aja di SJNC to player post. Nah yang ini teman-teman, yang kecil. Nah terus mereka udah langsung ikut-ikutan joget nih teman-teman. Tuh jadi caranya seperti itu ya. Kalau kalian mau ganti posenya juga boleh teman-teman, bebas. Jadi caranya seperti ini teman-teman tuh. Mereka jadi langsung pada joget-joget kan teman-teman. Dan mereka ini jogetannya tuh bakal sama kayak kita ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin drama atau bikin video tentang dance atau lomba dance, kalian bisa pakai cara yang ini ya teman-teman. Biar anak-anak yang di belakang kalian tuh ikut-ikutan gerakannya tuh sama kayak kalian ya teman-teman. Tuh seperti ini teman-teman tuh. Gerakannya bagus banget kan teman-teman. Jadi kayak boy band atau boy girl Korea teman-teman. Tuh. Nah jadi tutorialnya sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga kalian suka dengan videonya. Oke kalau gitu jangan lupa juga buat dibantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.